Dan usia pro player itu juga nggak terlalu panjang. Okay. Jadi mungkin 25 tahun itu bisa jadi udah mentok. Teman juga mencari cara bagaimana menjamin kelanjutan karirnya para pro player kita. Di PIKMI sendiri ada, PIKMI itu nama tim e-sports itu. Muhammad Zinedine Alam Ganjar menghadiri acara Z Creative Talk di Balai Sartika, Buah Batu, Bandung, Jawa Barat, Selasa, 28 November 2023. Alam menyampaikan pengalamannya seputar bisnis sebagai CEO PIKMI Esports, dan juga sebagai ketua harian di Indonesia Esports Association dan ESI Jawa Tengah. Traveling, alat-alat traveling kayak stroller, koper gitu pasti. Buat makanan sehat itu menjadi mudah dijangkau dari sisi harga. Tapi pasarnya sesuai. Dari titik nol, langkah pertama yang harus dilakukan adalah beraktivitas positif dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman itu udah dalam pada masa-masa SMA atau mungkin bahkan SMP turut aktif, sesimpel ikut lomba. Karena apa? Karena itu benar-benar nge-develop, mengembangkan sisi kompetitif teman-teman dan juga muncullah di lainnya problem solving, bagaimana teman-teman itu harus, aku harus ngelakuin apa sih biar aku bisa juara. Itu kan udah suatu, apa ya, suatu pola pikir untuk meraih misi tertentu. Nah nanti seiring waktunya berkembang, bisnis itu akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Teman-teman lebih ketemu banyak orang dan nanti bakal terlapat dengan banyak sekali ilmu. Jadi sangat simpel. Pertama, kita harus mulai dari diri sendiri. Jangan bergantung sama orang lain karena kemandirian itulah. Karena cuma kita nanti yang akan menjaga kita di kemudian hari gitu, bukan orang lain. Jadi harus awali dari diri sendiri dengan apa? Dengan berkegiatan yang positif. Apapun itu yang bisa teman-teman cari, sesimpel ikut lomba, ikut kegiatan, ikut organisasi, ya. Atau ikut Z Creative Talk. Yeay! Angin di kota tuh kalau boleh kami ada. Iya dong. Kami sebagai manajemen pun karena urus ikut sekolah sama gubernur yang sekarang juga menjadi... Aku itu... Ini mungkin belum tentu bisa ditiru sama semuanya. Tapi aku... itu develop PIKMI itu orang tua baru tahu waktu masuk liga gitu. Jadi aku orangnya agak nekat, jadi lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ya. jadi emang dari awal semua inisiatif-inisiatif yang aku ambil, apalagi itu keputusan besar itu jarang sekali meminta izin orang tua. Ya. Sifatnya memberitahu. Masih tahu, ini aku mau bikin ini, tapi bukan minta izin, gitu. Ya. Karena apa? Karena di saat aku minta izin, itu takutnya yang namanya orang tua pasti mau bantu, gitu kan. Sedangkan aku tuh harus belajar, gitu. Yes. Aku tuh masih muda, gitu, harus belajar. Jadi ya from scratch, mungkin kalau dari beberapa privilege ya tentu adalah. Mungkin kalau misalkan aku waktu itu masih main turnamen ciki-ciki di kota Semarang, gitu. Ya. Teman kecil-kecilan, ya aku karena ada mobil ya aku pakai mobilku bawa teman-teman. Ya, okay. Sports, biasanya yang lain naik Innova atau naik taksi online. Mas ada beberapa pertanyaan dan apa ya, ini mungkin ada analisis. Ya. Jadi memang secara realistis tidak semua anak muda punya akses ke kemampuan dan kesempatan yang sama. Nah di sini yang menjadi pertanyaan saya. Bagaimana caranya kakak-kakak ini mencari modal untuk melakukan usaha-usaha yang sangat luar biasa ini? Media sosial dan juga sebagai gadget. Melihat kalau masalah ini lagi high banget nih di platform TikTok dan juga Instagram. Nah, melihat peluang tersebut, adakah rencana masalah untuk mulai merambah dan beralih ke platform YouTube? Mungkin masalah bisa bisa sharing insight tentang bisnis atau mungkin bisa sharing behind the scenes tentang kegiatan masalah. Banyak yang mau ya mungkin bisa jadi ya. Nanti kalau tahunnya aku buka YouTube terus sepi kan. Ya, makanya kalau misalkan buka nanti ditonton semuanya. Tapi gak tahu, nanti mungkin kedepannya jadi pertimbangan sih. Mungkin bisa share sesuatu yang lebih banyak gitu. Nah kan sejauh ini pribadi aku juga punya untuk TikTok kan. Aku publish. Jadi mungkin nanti bisa jadi salah satu channeling buat aku membangun PIKMI juga, atau nanti bisa share-share satu dua hal yang bisa bermanfaat untuk orang-orang.
mudah-mudahan ya barang-barang anak saya nggak kepake, kita coba tampilin aja di katalog. Nah, saat itu orang tahu ada penyewaan perlengkapan bayi, lalu orang jadinya nanya produk lain.